Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang luar biasa, kerjasama yang baik dengan teman-teman dari Polda, dari Diskrimsus khususnya, kemudian dari teman-teman karantina yang senantiasa membantu kami untuk cek kesehatannya dan lain sebagainya, karena beliau memang yang berperan aktif dalam hal kesehatan satwa liar yang ada. Kemudian tidak lupa ini teman-teman CSI yang dengan susah payah dan juga dengan kegigihannya sebagai bentuk kepedulian terhadap tumbuhan dan satwa liar, khususnya hari ini adalah orang hutan, sehingga bisa kita amankan atau kita gagalkan penyelundupan atau peredaran satwa liar yang ada di Jawa Timur. Tidak lupa juga seluruh komponen bisa membawa lokus atau anak orang hutan ini kembali ke habitatnya untuk menjalani rehab, sekaligus sekaligus yang tak terhingga kepada teman-teman media yang bisa menyuarakan ini, sehingga edukasi maupun informasi yang benar seperti ini, informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat akan pentingnya sebuah rantai kehidupan, rantai makanan yang salah satunya adalah orang hutan yang akan kita kembalikan, itu menjadi bagian perhatian untuk kita semua masyarakat luas, khususnya untuk aset kita bersama bangsa Indonesia, sehingga tidak kehilangan ke depan dan menjadikan orang hutan sebuah nama atau tinggal cerita, tetap kita jaga, mengerti bahwa orang hutan bagian dari kekayaan bangsa Indonesia kita cintai. Kita bersama, dan sekaligus saya juga memperkenalkan di Balai Besar KSDA Jawa Timur, Pak Kasubdit, minggu atau bulan ini ke depan program ilegal, dan itu tidak bisa kita capai kalau tidak ada kerja bersama multi pihak, kolaborasi multi pihak dari semua stakeholder. Yang saya bilang di depan bahwa kerja pentahelik termasuk dengan sintas akan meningkatkan teman-teman media yang sangat saya harapkan dan saya butuhkan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, bila topik walidaya walidaya walidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Balai Besar atas sampaiannya. Kemudian saya mohon kepada Pak Bupati dari karantina, kemudian Bapak Dinda Palapan, kemudian rekan-rekan media yang kami banggakan. Puji syukur hari ini kita melaksanakan tes tulis terkait pelepasan orang. Jangan ada lagi jual beli satwa liar yang dilindungi. Ini nanti akan sangat mengganggu ekosistem seperti yang disampaikan kepala Bapak Kepala Balai Besar Jawa Timur. Jadi saya kira itu Pak. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kasubdit. Terima kasih Pak Kepala Balai Besar. Tadi saya tanyakan mengenai persangka tadi melakukan perdagangan ini Pak. Jadi dia kerjasama dengan penjualnya dari Kecamatan Alu-Alu, Provinsi Kalimantan Selatan. Itu Pak, yang mengirim barang, yang mengirim orang hutan ini dari Kecamatan Alu-Alu. Saat ini masih dalam lidik. Ini yang kedua tadi apa Pak? Kalau untuk berbelas tidak ada Pak, cuma jadi tadi kita masih lidik untuk yang di wilayah Kalimantan Selatan, yang di wilayah luar. Itu Pak, makasih. Ya, terima kasih. Ada yang lain teman-teman? Ada yang bertanya lagi? Atau sudah cukup? Yeah.
progresnya, Pak Rubus. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Kolaborasi itu kata yang mudah tapi sulit dilakukan. Tapi itu adalah challenge-nya. Dan hari ini kita sudah bisa lihat. Ini loh kolaborasi yang sesungguhnya. Karena ada satwa yang diinformasikan oleh teman-teman CSI, Satwa Tanduan, kemudian teman-teman dari penegak hukum, jalannya adalah Krimsus Polda, kemudian dari karantina yang membantu dalam pengecekan kesehatan dan sebagainya, BKSDA yang bertanggung jawab secara tupoksi satwa liar sendiri. Nah, bentuk kolaborasi ini sekaligus saya sampaikan tadi ada dari Angkasa Pura yang nantinya dengan Lion akan membawa kembali, kemudian dari jurnalis atau dari media yang akan menyuarakan, dan ini adalah kolaborasi yang saya maksud untuk bersama-sama dan selanjutnya bisa seperti ini. Ini bagian penting yang menurut saya dalam rangka penyelamatan satwa liar atau tadi saya sampaikan di belakang program Balai Besar KSDA dengan mata walinya penyelamatan satwa liar mereka. Mudah-mudahan ini tidak menjadi berhenti tetapi justru banyak kepada Balai Besar KSDA Jawa Timur dan juga Polda Jatim khususnya Kristus yang telah selama ini mendukung dan juga mengungkap setiap informasi yang kami berikan. Kebetulan memang kami adalah lembaga yang berdiri banyak kepada Balai Besar KSDA Jawa Timur dan juga Polda Jatim khususnya Kristus yang telah selama ini mendukung dan juga mengungkap setiap informasi yang kami berikan. Kebetulan memang kami adalah lembaga